lado en un bar, y la ibarat para remambará. Namun hati kita bersatu bersama mereka. Aku ucapkan salam Islam kita, salam persaudaraan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai tentara-tentara Sisi, tolol, goblok, dasar balul. Kau yang ada cuma letupan senjata, dan siapa yang berseberangan kau anggap lawan dan harus dibinasakan. Sia-sia kalian mengaku telah dewasa, wahai orang-orang tentara Mesir, dan mampu mengelola konflik dengan bersahaja. Nyatanya kau tinggalkan akal sehatmu. Para dirimu, wahai jiwa-jiwa saudara-saudara kita Muslim yang ada di Mesir sana juga, kita merasakan sakitnya itu. Kita harus membela semampu kita, apa yang kita miliki, apa yang kita mampu, maka disitulah kita akan membela sekuat tenaga kita. Kalau kita bisa membela dengan harta kita, kita akan membela dengan harta itu. Kalau kita bisa membela dengan tenaga kita, maka kita bela dengan tenaga itu. Kapan pertolongan Allah itu akan datang? Allah berfirman, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu adalah dekat. Maka untuk itu kita selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menurunkan pertolongannya kepada saudara-saudara kita di Mesir, kepada saudara-saudara kita di Palestina, kepada saudara-saudara kita di Burma, dan juga kepada saudara-saudara kita di Syria dan di negara lain di mana umat Islam ditindas, di mana umat Islam dibantai, di mana umat Islam diusir dari rumahnya. Maka kita harus selalu berdoa, berdoa dan berusaha. Tetapi menerima kembali dari hati-hati pemuda berjiwa satria. Rindu pancaran auramu sinar dunia. Rindu semangat pemuda. Rakyat Mesir yang mana telah pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia sedang berada di ambang sengsara, di mana kita lihat 6.000 lebih rakyat Mesir telah mati terbunuh di tangan militer Mesir. Bahasanya kejadian yang ada di Mesir sekarang telah
bagi manusia terbesar. Together against oppression, holding hands. It doesn't matter where you're from, or if you're young, old woman or man. We're here for the same reason, we want to take back our land. Oh God, thank you for giving us the strength to